Setelah mengumumkan pengunduran diri dari acara talk show yang melambungkan namanya gegara ditegur lantaran penampilannya seperti wanita, Ivan Gunawan kedapatan menggelar pengajian dengan mengundang anak yatim dan memberi santunan. Ia mengunggah kegiatannya itu di akun Instagramnya dengan caption, "Untuk kalian yang pernah menghakimi aku dan penampilanku, silakan kalian berkaca," tulisnya di Instagram. "Apakah salatmu sudah lebih bagus dari aku? Apakah sedekahmu lebih ikhlas dari sedekahku? Apakah kamu sudah paham betul cara bersyukur?" sambungnya lagi. Tak hanya itu, desainer kondang itu juga tampaknya membalas sindiran kepada dirinya yang dinilai penampilannya seperti wanita. "Apakah kamu sudah paham betul cara bersyukur? Kalau hidup kalian sempurna, aku terima kamu menghakimiku. Tapi aku gak yakin, mohon maaf," sindir Ivan Gunawan. Kini ia terlihat memberikan pesan kepada capres nomor 2 Prabowo Subianto. Ia memberikan pesan agar fashion tanah air bisa berkembang lagi di Indonesia. Duo Gemoy. "Salam sehat Bapak Prabowo, saya berharap industri fashion tanah air bisa lebih diperhatikan dan Indonesia siap mendunia," pesan Ivan Gunawan.